sahabat Jibras Komputer, kembali lagi di channel YouTube kita, Jibras Komputer. Jangan lupa untuk like, comment, and bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari kita. Nah, ini penampakan dari box Oppo A74. Di sini tertulis Oppo A74 dengan kapasitas RAM 6GB, internal 128GB. Nah, kita lihat dari segi boxnya. Itu ada dari segi belakang boxnya tertulis itu selling point dari Oppo A74. Yang pertama itu AMOLED punch hole display. Yang kedua itu ada 48 EI triple kamera. Yang ketiga ada pengecasannya 33 watt fast charging. Yang keempat itu ada display fingerprint 3.0. Oke, langsung aja ya kita review unboxing dari Oppo A74-nya. Penasaran isi dalam dari Oppo A74-nya? Langsung aja ya. Di sini dia udah dilengkapi dengan yang pertama itu ada jelly cap-nya langsung. Ini melindungi handphone kita dari benturan dan juga goresan ya, desainnya. Yang kedua itu ada injector pembuka kartu SIM card. Selanjutnya itu ada kartu garansi. Kartu garansi nanti akan diisi oleh promotornya langsung, Oppo. Terus ada buku petunjuk dari Oppo A74-nya. Nah, kita akan lihat isi dan desain yang terdapat di Oppo A74. Kebetulan saya buka yang warnanya blue. Bisa dilihat dari segi desainnya, kelihatan mewah dan elegan banget. Nah, buat kelengkapan aksesorisnya kita bisa lihat di sini sudah dilengkapi dengan kabel USB dengan pengecasan Type-C. Terus sudah dilengkapi juga dengan AirPod dan juga kepala cas dari Oppo A74-nya dengan kapasitas 33 watt. Nah, kali ini saya akan membahas produk terbaru dari Oppo, yaitu Oppo A74. Nah, penasaran? Mari kita saksikan. Check it out. Nah, dengan layar AMOLED Full HD Plus, itu membuat kualitas gambar dan warna menjadi lebih fresh dan juga lebih tajam. Jadi sangat nyaman digunakan sehari-hari. Pengecasan 33 watt fast charging dengan kapasitas baterai 5000 mAh itu membuat Oppo A74 sangat awet dipakai seharian penuh. Nah, nggak cuma itu, jadi teman-teman yang hobinya selfie sangat cocok nih. Dengan kamera depan 16MP dengan AI Beauty, itu membuat hasil foto kita itu lebih jernih dan lebih natural. Bisa dilihat kan hasilnya? Dan juga sudah dilengkapi nih dengan triple kamera belakang. Dengan kapasitas kamera utamanya itu 48MP ditambah 2MP makro dan 2MP mono. Jadi membuat hasil foto kita itu lebih estetik dan lebih menarik lagi, pastinya offens. Nah, itu dia spesifikasi dan review dari Oppo terbaru, yaitu Oppo A74. Jangan lupa kunjungi website kita di www.jibraskomputer.co.id karena akan banyak ada flash deal-nya di setiap harinya dan juga dapatkan cashback sampai dengan 50%. Dan juga nih, dapatkan free ongkir COD di area Kota Padang dan sekitarnya. Yuk, dapatin Oppo A74-nya hanya di Jibras Komputer.